Sahabat semua, jumpa lagi dengan Om Ifat di channel kesayangan kita semua, channel Dapur Om Ifat. Sahabat semua, hari ini, sore hari ini, saya bersama keluarga akan makan-makan di rumah makan yang baru saja buka di Balikpapan. Ini rumah makan seafood ya, namanya Buguri, singkatan dari Bumbu Guri. Ini konsepnya seperti konsep saung ya, seperti rumah makan Sunda. Ada gazebo-gazebo kecilnya. Letaknya di pinggir pantai, ya sangat cocok ya untuk seafood ini ya. Dan ini ada di Jalan Sudirman, tepatnya di Stal Kuda Balikpapan. Oke, sobat semua, ayo kita cek dulu ke dalam. Kita pilih-pilih menu makanan yang akan kita order untuk makan malam kita hari ini. Ternyata sore hari ini di rumah makan Buguri ini ramai sekali ya. Tempat duduk sudah penuh full ya. Tapi untungnya kita dapat satu gazebo. Ini gazebo 04. Tempat di sini kita duduk di sini ya sambil nanti pesan makanan, tunggu ya. Ya harap maklum karena banyak orang mungkin agak lama untuk pesanannya nanti tiba. Oke, kita order dulu ya makanannya. Oke, kita order ikan. Yang favorit di sini apa ikannya? Dimasak apa? Kulingan ini jarang ada di sini, jadi Bapak timbang ke sana. Iya, iya. Oke. Jadi ini ya, 15.000 per on. 17.000, oke. Jadi dimasak. Di sini hanya bakar aja. Kayak nggak ada goreng tepung, goreng filet, palu mara, sebu guri, palu mara steam. Oke. Ikan ya, ikannya nanti kita pilih. Ya, nanti ikan paling ikan kakap kali ya. Iya, kakap kelumara ya. Oke, yang kita order apa aja coba disebutkan nih. Yang pertama kakap merah olahannya kelumara, yang kedua udang tiger olahannya sup asam manis. Yang ketiga ayam goreng Buguri paha 2 porsi, ayam bakar Buguri dada 3 porsi. Yang kangkung seafood 1, tempe goreng 1. Sayur asem 3, nasi putihnya 5, air mineralnya 1, terus itu batok kelapa mudanya 2, dan es jeruk nipisnya 2. Oke. Iya, sudah ya. Saur. Iya. Saus asam manis. Ya, oke. Sekarang kita pilih dulu ikan sama udangnya ya. Oke, kita pilih dulu. Ya, yang kita pesan untuk palu maranya, kakap merah, kakap merah. Namun kakap putihnya. Ini palu mara ya. Palu mara. Iya ya. Sama ini udang tigernya. Belum, ya. Belum, belum. Ini aja. Oke,
view pinggir pantai. Ini pantai Stal Kuda ya. Jadi adanya yang ada di restoran Buguri ini. Jadi pemandangannya cukup bagus ya. Sore hari lihat kapal-kapal lewat. Ini cukup menarik. Tapi sayangnya tadi gazebo kita adanya di dalam, jadi nggak terlalu langsung ke pinggir laut. Tapi nggak apa-apa. Oke, sekarang pesanan kita sudah sampai nih. Ya, lumayan lama ya tadi karena mungkin banyak orang. Ini hampir 1 jam ya baru sejak kita order sampai hidangannya datang komplit. Ini hampir sekitar 1 jam. Nah, karena mungkin hari ini hari Minggu jadi terlalu ramai sehingga agak lama. Oke, sekarang kita tes dulu ya, kita santap dulu nih makanannya. Ini pesanan kita, pertama ayam goreng buguri, kemudian tauge ya, ca tauge, ca kangkung seafood, kemudian udang tiger asam manis. Nah ini palumara, ikan kakap palumara tadi. Ya, kita pesan juga tempe dan ayam bakar ya. Jadi ini menu malam, makan malam kita di restoran Buguri. Oke, kita tes dulu makanan. Sekarang saya mau tes dulu ikan palumaranya, ikan kakap palumara. Saya suka kepalanya, jadi saya ambil kepalanya dulu. Ya, cukup enak, tapi kurang asam ya. Biasanya palumara itu identik agak asam-asam gitu. Tapi ini kurang begitu asam kuahnya. Oke, mantap. Kayaknya sih kita udang asam manis, udang asam manis. Tes dulu ya. Ya, lumayan enak. Ayam bakar buguri, kita tes dulu, coba dulu. Lembut, enak ayam bakar. Recommended nih, kalau ayam bakar recommended. Oke, kita baru saja selesai menikmati makan malamnya di Buguri ya. Kalau taste-nya ya itu ya lumayan lah ya, so-so lah ya, jangan nggak terlalu ini juga ya, tapi lumayan lah ya, lumayan. Nah, kalau view-nya tadi sudah kita lihat ya, itu lumayan bagus di sini, jadi cukup recommended lah untuk datang ke sini menikmati hidangan makan malamnya bersama keluarga atau teman-teman ya di restoran Buguri ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dan jangan lupa untuk selalu terus mendukung channel Dapur Wifat dengan cara menekan tombol like, subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar sobat semua bisa terus mengikuti update terbaru video-video dari channel Dapur Wifat. Terima kasih. Lihat dulu ya. Ayam bakar, kelapa muda, nasi putih. Oke. Okay. Semuanya keluar ya. Total 734.000.